semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Lahia Ruki. Seperti biasa, hari ini aku share kegiatan aku lagi, kegiatan ibu rumah tangga sehari-hari. Nah, video kali ini kegiatan aku di hari weekend, waktunya kerja sama dengan suami ya. Suami aku lagi ngepel. Nah, sementara suami aku lagi ngepel, aku bikin sarapan. Pagi ini aku bikin nasi goreng pete sama goreng uli ya teman-teman. Nah, jadi ini untuk sarapan kita hari ini. Kebetulan Kai itu belum bangun, kalau Dede Edgar udah bangun. Nah, kalau Dede Edgar itu aku langsung aja nih kasih sarapannya. Dia suka banget gitu loh sama goreng uli. Teman-teman ada yang familiar gak sih sama goreng uli? Jadi uli terus digoreng gitu loh teman-teman, nanti ditambahin pakai gula, itu enak banget. Nah teman-teman, kalau suami aku ngepel itu memang agak lama karena dia ngepelnya itu 2 kali. Beda kalau aku, kalau ngepel ya cukup sekali aja gitu ya. Nah, sambil nunggu suami aku selesai ngepelnya, ini aku mau refill bumbu dulu. Sebelumnya disclaimer dulu ya teman-teman, aku mohon maaf kalau ada di antara produk yang sedang aku mau refill ini ada produk yang diboikot gitu ya. Aku mohon maaf banget karena memang pembuatan video ini tuh dibuat jauh sebelum ada pengumuman produk-produk apa aja yang diboikot gitu teman-teman. Ya aku sih bukannya gimana ya teman-teman, ya intinya kita berdoa aja mudah-mudahan permasalahan antara Israel dengan Palestina itu cepat selesai dan berakhir dengan damai gitu ya. Terlebih lagi aku juga kasihan banget ya melihat saudara-saudara kita yang ada di Palestina seperti itu keadaannya. Ya hanya bisa berdoa aja gitu, mudah-mudahan cepat selesai aja gitu teman-teman. Toh apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya. Kita hanya rakyat biasa, aku hanya rakyat biasa yang hanya bisa mengirim doa. Semoga semuanya berakhir dengan damai. Oke teman-teman, ini udah hampir mau selesai nih untuk refill-refillnya. Nah, ini kebetulan aku ada penyedap rasa. Ini penyedap rasa ini ada 2 karena memang ukurannya kecil-kecil ya teman-teman. Tapi biasanya aku itu dalam 1 bulan ukuran sebesar ini tuh ya cukup-cukup aja, malah kadang-kadang lebih sih gitu teman-teman. By the way teman-teman, aku juga gak tahu nih video ini akan tayang di akhir November atau di awal Desember. Pokoknya kayaknya sih bulan Desember ini aku gak bakalan belanja bulanan karena memang udah mendekati HPL gitu ya. Gak berasa banget, HPL aku tuh tinggal bentar lagi teman-teman. HPL itu awal Desember ya. Jadi kayaknya gak bakalan bisa belanja bulanan sih, paling nanti suami aku sih yang belanja bulanan ya. Nah oke, ini dia udah selesai untuk refill-refillnya, habis ini kita sarapan. Oke, lanjut lagi. Nah sekarang ini aku baru pulang dari Mang Sayur. Aku beli beberapa perbumbuan karena di kulkas itu udah habis banget. Aku beli cabai merah keriting segitu harganya 5.000, terus tempe 5.000, terus ada tahu juga 5.000. Terus aku juga beli jamur nih. Jamur ini harganya 10.000 ya segitu. Terus aku juga beli bawang merah harganya 15.000 setengah kilo. Nah sebelum aku eksekusi untuk perbumbuan tadi, ini aku cuci piring dulu aja nih teman-teman, karena di sink itu ada cucian piring bekas tadi sarapan. Kayaknya nggak enak banget gitu ya kalau di sink itu numpuk cucian piring. Pasti walaupun ada sedikit, aku sih langsung cuci piring gitu teman-teman. By the way, harga persayuran di tempat aku itu lagi tidak baik-baik saja. Dapur itu lagi kayak gimana ya, harga perdapuran, harga perbumbuan, harga persayuran, ibu-ibu pasti menjerit. Di tempat aku itu lagi mahal-mahalnya teman-teman. Harga cabai merah itu, cabai merah keriting ya, itu 1 kilonya bisa menginjak 85.000 ya. Terus ada bawang merah. Bawang merah itu 1 kilo kemarin sempat 15.000, nah sekarang masya Allah banget 30.000 per kilo. Ya Allah, mudah-mudahan Allah selalu memberikan rezeki kepada kita, memberikan kelancaran sama suami kita agar dapur kita tetap bisa ngebul gitu ya. Amin. Oke teman-teman, nah ini udah selesai cuci piringnya. Sekarang ini aku mau eksekusi perbumbuan. Nah ini aku mau beresin percabean aja ya. Ini harganya 5.000 nih segini. Sedikit sih menurut aku ya, karena biasanya kalau cabai merah keriting segini tuh masih bisa bayar 3.000 lah gitu ya. Tapi sekarang 5.000 ya, tapi tetap aja dibeli kan, namanya juga kebutuhan. Masa iya gara-gara naik 1.000-2.000 gak dibeli gitu kan. Nah ini aku masukin food container tanpa aku cuci. Jadi nanti pas mau masak baru dicuci gitu ya teman-teman.
Terus lanjut lagi, aku juga ini mau nge-refill bawang merah. Bawang merahnya ini gede-gede ya. Aku sukanya itu belanja di Mang Sayur ini, bawang merahnya itu besar-besar, jadi ngupasnya itu enak gitu ya. Beda lagi kalau bawang merah yang kecil-kecil gitu, aduh ngupasnya juga gimana gitu ya. Aku tuh emang paling gak suka teman-teman ngupasin bawang-bawang kayak gini sih. Kalau ada bawang merah kupas, aku pasti beli bawang merah kupas. Tapi karena di Mang Sayurnya gak ada, jadi ya udah beli yang seperti ini aja. Nah, untuk bawang merah juga aku langsung aja masukin ke dalam food container tanpa aku cuci dulu ya. Jadi nanti kalau misalkan mau dimasak itu baru nanti aku cuci, teman-teman. Biasanya sih aku cuci dulu, tapi kali ini aku lagi mager, jadi ya udah kayak gini aja. Nah, ini udah selesai untuk kupas-kupasnya, aku mau langsung simpan aja ke dalam kulkas. Lanjut lagi, nah sekarang ini aku mau masak simple aja ya teman-teman. Ini aku lagi iris-iris bawang merah, bawang putih sama satu cabe. Sengaja banget nih aku pakai cabe cuman satu. Itu tuh kayak cuman buat pemanis atau pewarna masakan aja sih. Nggak ada pedas-pedasnya sama sekali ya. Nah, ini aku mau bikin dua menu masakan simple. Aku langsung nyalain aja nih dua tungku biar cepet. Nah, yang sebelah kanan ini aku lagi goreng tempe. Jadi aku bikin tempe goreng biasa aja gitu ya. Ini udah aku marinasi tadi pakai racik tempe. Sebenarnya sih pakai racik tempe aja udah cukup ya kalau aku, tanpa diungkep, tanpa diapa-apain lagi. Pokoknya udah enak lah gitu ya. Nah, untuk tungku yang sebelahnya itu aku mau bikin tumis jamur tahu ya, teman-teman. Nah, ini bumbunya yang tadi aku iris-iris semuanya. Sebenarnya suami aku tuh enggak terlalu suka sama jamur ya. Bukan enggak terlalu suka, tapi enggak terlalu makan. Karena memang jamur itu bikin kolesterol langsung meningkat gitu ya. Suami aku kalau makan 1 biji atau 2 biji ya gak apa-apa, cuman kalau makan di atas 5 butir jamur merang gitu biasanya suka langsung sakit gitu teman-teman, lehernya gitu ya. Nah, ini dia teman-teman, tadinya itu aku mau bikin jamur, tumis jamur aja tanpa dikasih tahu gitu ya. Tahunya mau aku goreng, tapi karena kayaknya sepi banget jamurnya, jadi ya udah aku tambahin aja deh pakai tahu gitu ya teman-teman. Nah, ini dia untuk loter yang kedua, aku goreng tahu. Pokoknya tahu sama tempe itu menu andalan banget ya, pokoknya harus ada selalu di dalam kulkas. Seumpama misalkan lagi nggak ada bahan makanan atau lagi bosen gitu ya, ya tempe tahu sama telur lah andalannya. Kalau aku begitu sih di rumah, kalau kalian gimana? Oke teman-teman, nah ini udah matang semua ya. Tahu tempe udah selesai digoreng, dimakan panas-panas enak banget. Terus ini juga tumis tahu jamur udah selesai juga nih dimasak, tinggal ditaruh aja nih di wadah saji. Dan ini lumayan sih enak, tadi tuh ditambahin pakai penyedap rasa sama garam, itu aja udah cukup. Dan alhamdulillah untuk makan siang hari ini walaupun sederhana tapi nikmat. Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang ini kegiatan aku di sore hari. Ini aku lagi di rumah sakit yang suka nanya aku kalau periksa kandungan itu di mana. Aku periksanya itu di Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Barat ya, teman-teman. Jadi aku memang periksanya ke sini ya, mulai dari Kai, Dede Edgar sama Dede Utun ini juga periksanya ke sini. Termasuk dokternya juga dengan dokter yang sama ya, teman-teman. Dan ini aku lagi cek tensi darah ya, sama tadi nimbang, masya Allah banget, 1 bulan naik 2 kilo gimana. Bra aku aja sampai gak muat nih sekarang teman-teman, saking aku gemuknya. Tapi ya gak apa-apa, walaupun kitanya gemuk yang penting dedenya sehat gitu ya, amin. Nah, hasil pemeriksaan dari cek yang sekarang itu alhamdulillah Dede Utun sehat, terus akunya juga sehat. Dan alhamdulillah pemeriksaan kali ini beberapa minggu ke depan itu udah ada jadwal untuk SC ya, karena aku rencananya mau SC lagi di lahir kali ini. Doakan aku sehat. Oke teman-teman, untuk videonya sampai sini dulu. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Thanks for watching. Have a nice day. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.